Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Model Jaringan Saraf Tiruan. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Elman Neural Network. Nah, adapun yang akan saya jelaskan nanti dari pendahuluan dulu untuk mengenai Ricaran, kemudian elemen itu sendiri seperti apa, kemudian ada basicnya seperti apa, kemudian jaringan elemen itu yang dimodifikasi seperti apa, identifikasi sistem dinamis, analisis lebih lanjutnya, kemudian rangkuman, kemudian penerapan elemen neural network, dan yang terakhir adalah nanti saya beri contoh untuk uh, penggunaan elemen neural network pada peramalan historis harga BMRI ya harga saham BMRI menggunakan R untuk pendahuluannya kita tahu bahwa jaringan recurrent atau umpan balik itu berisi siklus yang dapat menghubungkan neuron di lapis tersembunyi dengan neuron di lapisan masukan atau input ya neuron tersembunyi di antara mereka ya di antara neuron input dan ini itu biasanya yang paling umum adalah Uh, ada ada neuron tersembunyi di antara uh, neuron input dan juga neuron output. Jaringan mungkin sepenuhnya bisa berulang, yaitu semua unit terhubung kembali satu sama lain ke diri mereka sendiri dan ke diri mereka sendiri, atau beberapa bagian dari jaringan dapat diumpankan kembali dalam tautan berulang. Jadi karena memang recurrent itu ada empat baliknya, jadi nanti recurrent itu dibagi menjadi dua, yaitu recurrent yang dia parsial dan yang ada sepenuhnya. Salah satu jaringan saraf tiruan yang berulang atau recurrent yang paling awal adalah jaringan saraf asosiasi otomatif yang diusulkan oleh Hopfield pada tahun 1982 dan dikenal sebagai jaringan Hopfield. Tapi ini tidak akan saya bahas ya. Jaringan penerusan umpaman standar sesuai untuk pemetaan di mana keluarannya hanya bergantung pada masukan saat ini. Mereka tidak dapat menjadikan pemetaan ini yang tidak hanya bergantung pada masukan saat ini, tetapi juga masukan sebelumnya. Nanti ada tergantung dengan timenya, jadi ada yang sebelum. Jaringan feed forward itu tidak memiliki inventory, sedangkan nanti di uh, jaringan Jordan maupun Elman itu membuktikan bahwa dengan menambahkan neuron lebih lanjut untuk menjadikan uh, untuk yang konteks tadi ada satu unit pada uh, Jordan maupun Elman yaitu unit konteks ya dia dengan tautan umpan baliknya dari neuron keluaran atau neuron tersembunyi ke konteks ini tadi. Kemudian pemetaan seperti itu dapat dilakukan. Nah, neuron konteks itu bertindak sebagai memori untuk keadaan jaringan dan memungkinkan keluaran jaringan menjadi sensitif terhadap keadaan pada siklus masukan sebelumnya. Di jaringan Elman dan juga Jordan ya, Jordan akan saya jelaskan pada video berikutnya. Itu adalah uh, memiliki lap uh, tidak hanya memiliki lapisan tersembunyi saja, tapi ada satu lapisan khusus yang namanya lapisan konteks, ya. Di lapisan konteks itu dia menerima umpan balik dari lapisan tersembunyi. Nah, lapisan kalau dia lapisan konteksnya itu umpan baliknya dari lapisan tersembunyi itu namanya jaringan Elman. Sedangkan jika uh, sinyal umpan baliknya itu dari lapisan keluaran, itu berarti dia adalah jaringan Jordan. Jaringan Jordan juga memiliki koneksi dari setiap neuron dari lapisan konteks kembali ke dirinya sendiri. Jadi ada autonya. Nanti di Elman itu yang biasa tidak ada autonya atau tidak ada kembali ke dirinya sendiri. Sedangkan nanti yang sudah dimodifikasi ada. Dengan kedua jaringan, keluaran neuron di lapisan konteks diumpankan ke lapisan tersembunyi. Kemudian jika hanya koneksi maju yang diadaptasikan atau yang feed forward tadi itu diadaptasi dan koneksi umpan balik diatur ke nilai konstan jaringan ini dapat dianggap sebagai jaringan feed forward biasa dan algoritma standar backpropagation itu dapat digunakan untuk melatihnya. Tapi kalau misalkan nanti umpan baliknya itu tidak konstan berarti kita bisa menggunakan GA ya. Nah, ini adalah gambar dari Elman Network dan juga Jordan Network, di mana di sini ada unit konteksnya. Dia dari hidden unitnya, ya. Dari hidden unit mau ke output itu dia kembali lagi ke konteks dulu, baru masuk lagi ke hidden unit. Sedangkan punya Jordan itu adalah, um, nah feedbacknya dari output ini, ya. Output ini dia akan mengeluarkan feedback dan dimasukkan kembali ke dalam uh, input jadi dia akan masuk kembali ke dalam input dan juga kembali ke dirinya sendiri makanya ada self feedback seperti itu oh sorry ke dirinya sendiri ya ini ke sini bukan ke atas yang atas itu bisa saja langsung ke uh, output juga seperti itu nah jaringan berulang Dapat diklasifikasikan sebagai jaringan berulang sepenuhnya dan sebagian. Kalau sepenuhnya itu berarti dia memiliki umpan balik ke depan dan koneksi umpan balik yang semenang menang yang semuanya dapat dilatih. Jadi uh, dapat kemana saja. Kemudian kalau sebagian biasanya dia struktur jaringan utamanya tetap uh, feedback work. Kemudian uh, umpannya itu, jadi kalau sambungan maju itu dapat dilatih dengan feed forward ini tadi sedangkan koneksi umpan baliknya dibentuk melalui sekumpulan unit konteks dan tidak dapat dilatih unit konteks ini mengingat beberapa status masa lalu dari unit tersembunyi sehingga output jaringan bergantung pada agregat status sebelumnya dan input saat ini karena properti inilah jaringan yang berulang sebagian memiliki karakteristik memori dinamis untuk elman neural network itu sebenarnya uh, dia juga termasuk jaringan berulang yang parsial ya yang satu saja. Dia adalah salah satu jenis yang paling sederhana yang dapat dilatih menggunakan algoritma pembelajaran back propagation yang standar. Jaringan ini awalnya dirancang untuk aplikasi pemrosesan ucapan. Untuk struktur dan prinsip jaringan Elman itu sebenarnya di jaringan Elman itu ada empat unit. Yang pertama adalah unit input ya atau unit masukan. Dia hanyalah unit penyangga yang melewatkan sinyal tanpa mengubahnya. Jadi benar-benar data itu masuk saja. Kemudian ada unit tersembunyi. Memiliki fungsi aktivasi linear atau nonlinear. Jadi di sini bisa dua salah satu ya bisa dipilih yaitu aktivasinya secara linear atau nonlinear kemudian ada unit keluaran itu unit linear yang menjumlahkan sinyal yang diumpankan kepadanya jadi dari hidden ini masuk ke output ya unit keluaran itu hanya penjumlahan saja tidak menggunakan fungsi aktivasi sedangkan ada satu lagi di sini yaitu unit konteks Uh, seperti halnya dengan jaringan berulang, sebagian pada umumnya unit konteks itu digunakan untuk menghafal aktivitas sebelumnya dari unit tersembunyi dan dapat dianggap berfungsi sebagai penundaan waktu satu langkah. Karena memang di sini, ketika dia masuk akan berhenti dulu dan akan masuk ke sini. Jadi ini supaya ada bisa jadi satu, itu harus ini adalah K dan ini adalah K minus 1. Dan banyaknya unit konteks itu sama banyaknya dengan unit hidden. Jadi jika banyaknya unit hidden atau unit tersembunyinya itu dua atau neuron tersembunyinya itu dua, berarti neuron konteksnya pun juga dua. Nah unit input dan output itu berinteraksi dengan lingkungan luar, seperti kita tahu bahwa nanti kalau ada masukan, dengan lingkungan luar, pastinya ini kan dari data yang ada, itu nanti outputnya harus ada uh, keluar juga. Oleh karena itu, dia berinteraksi dengan lingkungan luar. Sedangkan unit tersembunyi dan konteks itu tidak, uh, tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Sambungan maju umpan, ya, panahnya tidak terisi. Jadi, di sini yang tidak terisi ini, itu kan maju, ya. Nah, itu dapat dimodifikasi. Sedangkan koneksi berulang, panah yang berisi tetap, yang ini, yang hitamnya bold, ini, itu adalah eh, dia tetap tidak dapat dimodifikasi. Karena koneksi berulang sudah ditetapkan, maka jaringan elemen ini hanya berulang sebagian pada waktu tertentu, Kak, aktivasi sebelumnya dari unit tersembunyi yaitu pada waktu K-1 dan masukan saat ini yaitu K digunakan sebagai masukan ke jaringan. Karena kita tahu di sini ini adalah K, kemudian ini nanti adalah K-1. Pada tahap ini, jaringan merupakan jaringan feed forward. Input ini disebarkan ke depan untuk menghasilkan output. Aturan pembelajaran standar backpropagation itu kemudian digunakan untuk melatih jaringannya. Setelah langkah yang fit forward tadi, aktivasi unit tersembunyi pada waktu K dikirim kembali melalui tautan berulang ke unit konteks dan disimpan di sana untuk langkah pelatihan berikutnya, yaitu K1. Saat pelatihan dimulai, aktivasi unit tersembunyi tidak diketahui. Nah, biasanya mereka di setting ke satu setengah atau kisaran maksimum nilai yang dapat diambil unit tersembunyinya. Untuk fungsi aktivasi sigmoid itu nilai awalnya bisa di set ke 0,5 atau kalau misalkan pakai yang hitangan hiperbolik bisa di set ke 0. Nah untuk analisis jaringan Elman itu input misalkan kita tahu Jaringannya seperti ini ya gambarnya Kemudian inputnya ya itu kita simbolkan dengan UK Kemudian outputnya itu adalah Y Dan uh, untuk unit tersembunyinya itu adalah X Kemudian nanti output dari unit konteks itu diwakili X pangkat C ya X pangkat C itu adalah untuk yang C nya adalah konteks sehingga nanti persamaannya itu uh, berdasarkan bukunya Pam and Leo bisa ditulis seperti ini dimana X itu adalah lapisan tersembunyi jadi hasilnya hasil atau nilai dari lapisan tersembunyi itu adalah F F itu fungsi aktivasinya tadi ya uh, bisa saja linear ataupun nonlinear itu W, W adalah matrik bobot X dari x ke c berarti dari hidden ke uh, antara hidden dan c nya itu adalah konteks seperti itu dimana nanti dikalikan dengan uh, unit konteks dan uh, dia adalah bobot atau matrik xu x itu adalah unit uh, hidden atau neuron hidden hidden neuron dan yang u nya adalah input ya input neuronnya dikalikan dengan unit input k minus satu supaya dia sama-sama nanti bisa k -nya. jadi di sini nanti x pangkat c ya x x untuk yang punyanya konteks bukan pangkat ya x punyanya konteks itu merupakan x k minus satu sehingga nanti x k minus satu isinya kan dia nanti fungsinya dari ini lagi dimana nanti Uh, ini berubah jadi k minus satu dan ini berubah jadi k minus 2 untuk di sininya ya. Jadi uh, bisa saja saya tulis sama dengan fungsi dari w uh, xc xc kemudian xc k -1, minus 1 minus satu koma w x u ya u k minus dua karena dia punyanya k minus satu berarti nanti hasilnya adalah k minus dua seperti ini nah kemudian nanti hasil akhirnya dari neuron output itu adalah w yaitu bobot antara yang output dan hidden dikalikan dengan neuron hiddennya ya seperti itu kemudian secara khusus ketika menggunakan unit tersembunyi yang linear serta bias dari unit tersembunyi dan keluarannya diasumsikan 0 maka rumus 31A sampai C yang ini tadi ya itu bisa menjadi seperti ini jadi karena dia linear berarti ini fungsinya hilang ya fungsi hilang kemudian ini dijadikan tambah dan Uh, yang lainnya tetap untuk 2B dan 3 uh, yang b dan c nya tetap nah rumus uh, 32a dan 32b ini adalah standar deskripsi state space dari sistem dinamis urutan model itu tergantung pada jumlah status yang merupakan jumlah unit tersembunyinya Nah ini adalah contoh dimana uh, kalau ada satu input dan satu output, maka nanti kalau misalkan di dalamnya uh, terdapat n ya n neuron berarti di sininya pun juga seperti ini jadi nanti n nya ini bisa jadi adalah uh, dia adalah banyaknya hidden neuron atau time nya nah untuk jaringan Elman jumlah unit input adalah satu atau n plus satu jika konteksnya dianggap input juga jadi jaringan elman akan secara signifikan lebih kecil dalam struktur daripada jaringan feed ketika n-nya besar. Nah, ini kenapa dia adalah yk-1? Karena kalau misalkan di sini ya, um, si ini nanti ya karena yk itu sama dengan w dikalikan xk, ya xk-nya adalah punyanya ini. Nah, berarti nanti di sini dia adalah um, menemui y k minus satu, karena di sini nanti hasilnya ini kan ada k minus satu lagi ya, k minus satu. Jadi ada e, di sini x k minus satu atau bisa diganti y k minus satu. Ini k minus satu kemudian ketika ada minus satunya ini jadi u k minus dua dan berikutnya pun ini juga ada y atau x dulu x k minus dua yang bisa diganti dengan y k minus dua oleh karena itu dia akan sebanyak n ya karena di sini n itu adalah banyaknya hidden neuron seperti itu dan ww uh, nya ini kan sebenarnya ada perkalian oleh karena itu kita ganti dengan yang namanya a dan juga b seperti itu Nah, ada juga satu referensi yang saya lihat, yaitu punyanya Claveria dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dia itu juga bisa membuat uh, suatu persamaan yang bagus sekali, yang menurut saya lebih simpel daripada yang punyanya si Pam dan Leo. Nah, di sini yang pasti di jaringan Elman itu adalah jumlah unit inputnya adalah satu. Maksudnya yang ukanya ini cuma satu, pasti itu cuma satu. Nanti tergantung dengan lagnya aja berapa. Dan outputnya juga satu karena inputnya pun satu karena dia biasanya adalah peramalan. Oleh karena itu kita bisa menuliskan bahwa YT berdasarkan timenya ya itu sama dengan beta 0 ditambah sigma atau jumlahan dari beta c x C, T. Nah, beta itu adalah dia dari uh, hidden neuron ke uh, neuron output. Kemudian nanti di sini tetap ada XCK. XCK-nya itu dia dilihat dari ZC. Jadi tidak ada tulisannya XCK uh, lagi tapi dia sudah diganti dengan yang lainnya yaitu langsung uh, ZJT 1 seperti ini. Jadi, ZC itu adalah uh, dia. Ini sudah langsung dibuat nanti di yang masuk, yang di neuron tersembunyi itu merupakan masukan dari input yang asli. Ya, inputnya dari neuron tersembunyi adalah neuron input atau neuron masukan dengan T minus I, dan juga hasil dari um, hasil dari neuron konteksnya yaitu e, ZJT 1-nya. Nah, YT, YT itu merupakan vektor output dari jaringan Elman pada waktu T, ZJT ya itu adalah neuron tersembunyi karena dia T ya. Kemudian g itu fungsi aktivasinya dia linear atau tidak. Kemudian XT I itu adalah input awal pada waktu T minus I di mana I mewakili memorinya atau lag yang digunakan pada konteks. Kemudian beta C <tuk> adalah bobot hidden neuron J yang pada outputnya ini. Kemudian PIJ itu adalah di sini. Dia adalah input ke I dan neuron ke C atau hidden neuron ke C. Dan delta IC itu pun dari uh, konteksnya ke Uh, hidden neuronnya. Nah, di sini ada perbedaan simbol pada uh, class dan juga punyanya pamlio. Dimana pamlio itu dia inputnya, neuron inputnya itu adalah u. Sedangkan di sini neuron inputnya nanti dia adalah x, ya. Kemudian neuron output, uh, neuron hiddennya itu adalah z. Oleh karena itu Uh, di sini bisa saja kita ubah ya biarkan ini di x ya kemudian x nya ini tetap karena dia merupakan input dan ini z oh ya yeah. x itu adalah u karena dia adalah yang punyanya kalau kita samakan dengan punyanya pam and liu berarti ini u ini adalah x kemudian ini u seperti itu kita tinggal samakan uh, simbolnya seperti itu saja Kemudian jaringan Elman yang dimodifikasi. Nah, berdasarkan pengamatan bahwa jaringan Elman asli itu dapat di Dapat mengidentifikasi sistem linear order pertama, tapi bukan sistem linear order tinggi. Oleh karena itu, uh, kita akan memperkenalkan di mana ada koneksi mandiri dalam unit konteks jaringan dengan cara yang sama seperti yang ada pada Jordan. Jadi, di sini ada um, dia looping ke dirinya sendiri seperti itu pada unit konteks. Nah, unit ini akan memberikan inersia sehingga meningkatkan kemampuan menghafal jaringan yang dinamis. Jadi, badannya antara yang modifikasi sama yang tidak. Kalau yang modifikasi sudah ada, kembali ke dirinya sendiri dan disimbolkan dengan alpha. Nah, output. Output ini adalah hasil dari unit konteksnya akan jadi seperti ini, yaitu XJC, c ya c itu adalah konteks ke C atau banyaknya neuron hidden neuron, kemudian alpha dikalikan ini adalah yang nanti hasilnya ini hasilnya ini adalah k minus satu sana ya hasil dari konteks yang k minus satu kemudian ini xj k minus satunya. Kemudian nanti alfa itu adalah feedback dari dirinya sendiri pada unit konteks. Nilainya yang diadopsi sama untuk semua koneksi mandiri dan tidak dimodifikasi oleh algoritma pelatihan. Nah, biasanya itu bernilai 0 sampai 1, tapi uh, lebih disarankan oleh Pam dan Liu bahwa nilai dari alfa Uh, kalau bisa mendekati satu sehingga persamaan yang 3.4 ini bisa kita jabarkan ke uh, xjck minus 1 kan berarti dia adalah nanti ada ke uh, xjck minus satunya tetap ya kemudian nanti di sini berarti alfa dikalikan uh, jk k minus karena nanti ketika ini c minus uh, xjck minus satu itu akan sama dengan X J K minus 2 seperti itu. Oleh karena itu nanti dimasukkan kembali bahwa ininya ada apa? Oleh karena itu ada peningkatan pada alfa karena dia akan uh, bertambah terus. Oleh karena itu di sini ada alfa, kemudian alfa kuadrat dan K-nya berjalan dari yang awalnya satu ya untuk K minus 1 kemudian alfa itu K minus 2, kemudian kuat, alfa kuadrat untuk K minus 3, dan seterusnya. Untuk identifikasi sistem dinamis, nah jaringan Elman yang dimodifikasi diusulkan untuk mengidentifikasi sistem linear tingkat tinggi karena jaringan Elman dasar itu sulit untuk mengidentifikasinya. Selama simulasi yang dilakukan oleh Pam dan Liu itu telah ditemukan bahwa dengan sistem dinamis yang berbeda, terdapat nilai yang berbeda untuk percobaan tautan umpan balik diri dari unit konteks yang memungkinkan jaringan elemen yang dimodifikasi untuk memiliki kinerja terbaik. Jadi, nilai dari alfa itu bisa uh, kita lakukan. Uh, berulang kali atau bervariasi dari 0 hingga 1 dengan ke peningkatan yaitu 0,1. Tapi dengan begitu kita tahu bahwa nanti prosesnya itu sangat tidak nyaman dan memakan waktu. Karena apa? Berarti kita harus memodelkan dari 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai dengan 1. Kalau misalkan 1 berarti ada 10 atau 11, seperti itu. Kalau dengan 0 berarti 11 ya. Dan pastinya Uh, memakan waktu untuk kita mencari nilai alfa yang paling tepat untuk digunakan nah karena sistem linear tingkat tinggi tidak dapat diidentifikasikan oleh jaringan elemen yang biasa, tetapi pasti bisa diidentifikasikan oleh jaringan elemen yang telah dimodifikasi dengan perolehan tetap dalam unit konteks, nah itu untuk menguji nanti kriteria kinerja dari algoritma pembelajarannya dan hasil model sistem linear tingkat tinggi yang akan digunakan. Nah, untuk uh, backpropagation dinamis di Alman network itu sebenarnya dia menggunakan rumus yang ini yaitu 318a sampai dengan c di mana ini berarti kita tahu bahwa dia menggunakan linear. Kemudian inputnya pasti satu karena uni adalah kecil dan tidak bold. Berarti kita tahu bahwa inputnya satu dan Y-nya, yaitu outputnya juga satu. Sedangkan X, X itu adalah banyak neuronnya. hidden neuronnya, sehingga pasti banyak sekali hidden neuronnya. Atau lebih dari satu, oleh karena itu dia berupa vektor atau matriks. Kemudian algoritmanya ini disesuaikan dengan punyanya back propagation sehingga nanti bisa diturunkan dan disesuaikan dengan rumus aslinya back pro. Silakan dipelajari sendiri ya. Yang pasti nanti dari back pro itu yang digunakan dalam perumusannya adalah 319A sampai dengan D. Kemudian nah untuk uh, dan sini jika Ketergantungan untuk x atau hidden neuron k 1 satu pada w atau bobot matrik bobot x dan c yaitu dia akan matriksi atau bobot dalam um, antara unit tersembunyi dan unit konteks itu tidak dipedulikan maka dapat menggunakan algoritma standar backprop yang ini. Jadi yang ini 320A sampai D itu merupakan yang penyederhanaan dari uh, 319A sampai D. Tapi bedanya di sini hati-hati Berarti kalau yang 320 itu digunakan ketika um, bebot konteksnya itu tetap atau tidak dipedulikan ya. Tetap itu bisa saja uh, tidak dipedulikan. Sedangkan kepunyaannya 319 itu berarti dia dipedulikan. Semakin dia dipedulikan berarti dia dapat digunakan untuk order yang tinggi. Untuk kaitannya dengan jaringan Elman yang dimodifikasi. Nah, telah ditemukan melalui simulasi bahwa jaringan Elman linier yang dilatih oleh algoritma propagasi mundur atau backpropagation yang standar itu hanya dapat memodelkan sistem linear order pertama, ya karena dia maju aja dan tanpa memedulikan um, bobot antara unit uh, neuron hidden neuron dan juga unit konteksnya pada jaringan Elman yang dilam, uh, dilatih menggunakan persamaan 320 ya itu dia mewakili respon impuls hingga orde pertama karena tadi di 320 itu uh, nilai bobot antara unit tersembunyi dan juga unit konteksnya tidak dipedulikan. Kemudian, untuk yang 3.19, dia adalah dapat melatih jaringan elemen untuk uh, respon impuls yang tak terbatas atau order tinggi. Hal ini dibuktikan terutama pada yang uh, penurunan pada rumus 3.23 ini. Jadi, ini adalah yang bukti bahwa yang persamaan 319A sampai D itu dapat digunakan untuk yang order tinggi. Nah, rangkumannya pada bab ini telah membahas penggunaan jaringan Elman yang berulang sebagian, karena Elman itu hanya sebagian ya, untuk mengidentifikasi sistem dinamis, karena memang hanya dinamis saja punyanya Elman. Struktur dasar jaringan Elman seperti yang awal diusulkan oleh Elman pada prinsipnya harus memungkinkan jaringan untuk merepresentasikan sistem dengan urutan apapun. Namun dalam praktiknya jaringan Elman dasarnya hanya dapat memodelkan sistem order pertama jika propagasi mundur standar digunakan untuk melatihnya. Sedangkan kalau misalkan kita sudah memodifikasinya ya Berarti dia bisa juga dilakukan untuk order tinggi. Kemudian, hubungan antara jaringan yang dimodifikasikan dan e, propagasi yang dinamis telah diklarifikasi, dan kemampuannya yang ditingkatkan dari jaringan yang dimodifikasi sudah dijelaskan. Oke, kita akan e, melihat penerapannya. Sebenarnya, penerapan di elemen neural notebook itu dia sudah ada untuk peramalan harga pasar listrik, kemudian peramalan minyak mentah berjangka, peramalan cuaca, dimana uh, ini juga sangat uh, sangat banyak sekali diteliti yang menjadi topik dalam penelitian. Kemudian bagaimana segera menemukan kesalahan yang serius. Jadi di sini adalah hampir mirip dengan salah satu apa itu ya namanya seperti uh, lonceng kalau terdapat suatu uh, Uh, kejadian yang misterius atau kejadian yang berbeda banget seperti itu. Jadi uh, ada juga uh, elemen itu sebagai ide inovatif untuk air yang lebih baik. Kemudian bagaimana melakukan pembunuhan di pasar saham, maksudnya uh, kita bisa mendapatkan keuntungannya sangat besar di pasar saham dengan menggunakan peramalannya, ya dan juga biasanya di elemen itu awalnya dia adalah masalah linguistik yaitu pada di bukunya Hong 2013 sedangkan di peramalan ini dijelaskan di bukunya Lewis untuk eh, penggunaan elemennya itu sendiri kita akan ke peramalan historis harga saham bank mandiri menggunakan R ya dimana nanti step pertamanya mengumpulkan data 2. dalam menjelajahi dan mempersiapkan datanya, tiga melatih, 4. mengevaluasi, dan lima adalah menilai performa set pengujian. Langkah pertama pada peramalan ya, historis data BMKG, eh, BMRI menggunakan R, yaitu kita harus merit dulu datanya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini sama dengan yang... Uh, data pada LSTM ya, uh, sorry RNN, jadi karena neural network di mana ada BMRI, kemudian ini adalah uh, data yang sudah berupa time series, dan kita akan memplot time seriesnya Jadi, saya akan running terlebih dahulu ini untuk yang BMRI-nya. Oke, okay, kemudian plot time series-nya hasilnya seperti ini. Dari sini kita tahu bahwa di plotan series untuk BMRI ya ini adalah saham harga saham closing bulanan pada Bank Mandiri yaitu terdapat tren yaitu naik ya. Untuk sementara hanya seperti itu saja. Untuk sesionalnya tidak kelihatan bahwa dia sesional atau tidak. Yang pasti dia tidak stasioner terhadap min. Sedangkan varian Sebenarnya dia ada uh, tidak stasioner terhadap varian, tapi varian itu tidak mm, transformasi untuk mengatasi varian yang ada, hanya merubah skala datanya atau range dari datanya tadi. Untuk dia lebih antara berapa sampai dengan berapa, akan tetapi tidak merubah pola. Oleh karena itu, tidak akan saya lakukan transformasi terhadap uh, untuk. Me, untuk sebagai solusi uh, stasioner dalam varian, kemudian yang kedua adalah kita akan mengeksplor datanya dan mempersiapkan sebelum melakukan um, analisa elemennya. Ya, nah, untuk itu, uh, untuk melihat apakah nanti dia itu sudah baik atau tidak, ya, untuk melihat dia itu nanti datanya ada sesenal atau tidak, bisa dilihat menggunakan. Uh, dekompos ya. Dekompos, uh, kemudian kita plot. Nah, di sini kelihatan. Oke, okay, dekompos saya plot lagi biar lebih enak. Nah, uh, seperti ini. Nah, uh, di sini kelihatan bahwa dia ada tren karena dia cenderung naik. Kemudian kita anggap di sini dia ada seasonalnya yaitu 12-an karena memang datanya adalah bulanan sehingga dalam satu tahun seperti itu. kemudian di randomnya adalah yang ini. Nah di sini dia kan modelnya adalah nah ini price t itu sama dengan trend kali musiman. Jangan lupa untuk price itu pasti ada nanti errornya yang dia berupa random. Harusnya bisa random. Tapi kalau nggak random nggak apa-apa ya. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa nanti di sini ada seasonalnya ya. Oleh karena itu saya mau ambil data yang bukan sesenalnya yang sudah saya ambil sesionalnya, sehingga nanti di sini BMRI non sesional itu adalah data yang BRNI. BMRI awal dikurangi dengan yang sudah dikomposisi sesionalnya, sehingga hasilnya nanti tinggal uh, trend dan juga randomnya. Ya, akan saya running. Oke. Okay. Oke, kemudian saya akan plot time seriesnya yang hasil non sessionalnya Hasilnya seperti ini. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa dia masih tetap ada tren karena memang seasonalnya saya ambil trennya masih tetap. Kemudian karena di sini ada tren, saya anggap trennya itu adalah satu. Oleh karena itu uh, saya harus mendiferensingnya satu. Nah, setelah saya diferensing satu, saya plotkan lagi. Nah. Di sini adalah hasil yang sudah saya differencing. Nah, dari hasil yang sudah saya differencing ini kelihatan bahwa uh, dia tidak stasioner terhadap varian karena uh, dia yang semakin membesar ya. Kemudian akan tetapi saya biarkan saja yang hasil dari differencing itu akan saya lihat ACF-nya. ACF-nya dia akan selalu keluar pada lag 1 dan juga lagi lima seperti ini. Nah, tapi e, ACF itu kalau misalkan dalam model ARIMA dia adalah punyanya e, CMA, ya. Punyanya CMA itu adalah e, dia ketergantungan dengan errornya Karena error itu berarti e, berdasarkan penelitian yang sebelumnya, penelitian punyanya si siapa itu ada menyebutkan penelitiannya punyanya Sikron and Cortes itu menyebutkan bahwa input dari um, input dari neural network itu bisa berasal dari lag yang signifikan pada uh, AR ya ataupun lag yang keluar pada PACF oleh karena itu saya gunakan yang punyanya PACF. Ini adalah hasil PACF yang setelah di differencing. Nah, setelah di differencing ini kita kelihatan ya bahwa lag yang keluar adalah 1 2 3 4 ya. Lag yang keluar adalah 4. Oleh karena itu, nanti data yang saya gunakan adalah data yang belum di differencing. Karena ini akan memudahkan saya untuk unscale-nya. Oleh karena itu Uh, berarti untuk yang data differencing kita tahu bahwa dia nanti akan uh, tergantung dengan dat dengan time minus satu ya karena differencingnya lag satu oleh karena itu dia akan uh, pengaruhnya ke lag satu oleh karena itu x time minus satu saya masukkan kemudian karena hasil pacf nya yang lag yang keluar itu adalah lag 4 saya juga masukkan lag 4 yaitu x 4 ya ini adalah xt minus 4 dan juga ada seasonal yaitu 12 oleh karena itu saya masukkan juga x12 atau xt minus 12 ya hasilnya seperti ini tiga ini akan saya running setelah itu akan saya jadikan satu di mana data yang asli itu ada di sebelah kiri menggunakan function Bin, ya. Setelah itu saya akan menghapus NA-nya. Kalau mau tahu ada NA-nya atau enggak bisa saja di sini adalah head dari X. Nah, ini terdapat NA NA dan juga eh, bawahnya juga terdapat NA. Nah, tail-nya. Nah, oleh karena itu saya akan hapus 12 data pertama dan juga 12 data terakhir. Akan saya rani sehingga ini sudah bersih saya cek lagi hasil dari X nya ini adalah head nya kemudian ini adalah tail nya ya nah ini sudah bersih tidak ada NA nya kemudian X nya akan saya simpan as matrix kemudian saya akan ma aktifkan sebuah function di mana dia adalah nama functionnya nanti uh, range underscore data di mana perlu data x nya kemudian minimal dan maksimalnya ini adalah saya scale ya scale saya aktifkan kemudian uh, kita hitung minimal dari datanya yang punyanya x maupun punyanya max ya ya dua-duanya sudah saya simpan dengan nama min underscore data dan max underscore data dan ini adalah satu data saja. Jadi memang karena x-nya cuma satu, yaitu data PMRI yang sudah di-scale, berarti nanti kita tahu minimal dari datanya itu juga harusnya satu, ya, dan maksimal dari datanya adalah satu juga. Nanti kalau misalkan uh, bukan untuk peramalan, berarti kita tahu nanti ada x1, x2, atau x berapa. Uh, dan Y-nya berapa berarti kita nanti mendapatkan minimal dari datanya itu untuk setiap data. Jadi X1-nya apa? Misalkan X1 inflasi, X2 adalah um, harga IHSG seperti itu ya, indeks harga saham gabungan. Kemudian Y-nya adalah uh, kesenjangan sosial. Berarti kan itu data yang berbeda, berarti minimal dan maksimalnya harus berbeda-beda. Karena ini data yang sama, semuanya adalah data harga saham. X-nya adalah lag 1, lag 4 dan lag 12. Oleh karena itu minimal dan maksimal hanya boleh satu data saja, ya. Setelah itu uh, saya lihat bahwa triknya ada sebanyak 118, ya. Sehingga uh, karena datanya itu kita maksimal lag-nya adalah 12. Dan nanti di sini data x-nya ya, n-row nya kita harus tahu n-row nya berapa. n-row dari x sekarang itu adalah 190. Nah, 190 ini karena data awalnya kita itu ada 122, yaitu uh, data awal ya 122 sebelum ada differencing ataupun apapun, sebelum ada lag. Berarti kita tahu nanti di trainnya harus nya adalah 202 ini dikurangi 12 sehingga uh, entrainnya adalah uh, 190. Saya akan ulangi yaitu kita ulangi di sini ya uh, supaya kita tidak bingung yaitu x adalah uh, PMRI ya data yang awal belum dikurangi apa-apa. Nah di sini kita lihat kita headkan aja terlebih dahulu x-nya dengan uh, misalkan 15 data awal. Oke. Okay. dimana 15 data awal itu hasilnya seperti ini. Berarti nanti dia kan harus dikurangi sampai dengan yang 12, ya. Berarti mulainya 13. Berarti di sini untuk uh, yang sintak uh, lain ke 20 itu sudah betul. Kemudian akan saya kurangi terlebih dahulu. Uh, sebelum itu saya mau lihat yang uh, punyanya tail sekarang tail dari X. Dia saya misalkan 15 data terakhir. Berarti di sini pun juga ada 12, yaitu mulai 203. Ya di sini kelihatan bahwa mulai 203 sampai dengan 214 ya berarti punya saya ada kesalahan di situ dari 203 sampai 214 oke okay. 203 sampai dengan 214 yang harusnya dihapus oleh karena itu ini akan saya running kemudian yang punya line 20 juga akan saya running sehingga atasnya X itu sudah tidak ada NaN dan bawahnya X sudah oh, masih ada NaN ya berarti sepertinya tadi belum di running. Oke, kita lihat cek lagi di sini. Ketika yang 1 sampai 12 itu sudah dihapus, berarti punyanya tailnya ini dia sudah berubah yaitu kita ambil 15 data terakhir Berarti kita tahu bahwa e, dari 191 sampai dengan 202, betul ya? Dari 191 sampai 202, berarti di sini adalah 191 sampai 202, sudah benar yang saya tadi, sehingga akan saya hapus. Kemudian x headnya sudah saya cek, sudah tidak ada e, NAN, tailnya sudah saya cek, tidak ada NAN kemudian saya s kembali, range datanya tadi sudah saya aktifkan, tidak perlu saya running, kemudian minimal maksimalnya juga sudah tetap sehingga XX-nya saya running kemudian dari sini pun juga sama, tidak ada NAN dan data trainingnya adalah uh, karena tadi ada sebanyak sebenarnya kan ada sebanyak um, 190 ya 190 itu merupakan dia semuanya adalah data training semua tidak ada data testingnya sama sekali karena apa di data ke 190 ya 190 itu kan plus 12 sorry kita cek aja dulu oke karena uh, kita cek datanya tadi adalah sampai dengan 190 Uh, kemudian kita akan nanti 190 itu 10 nya adalah kita ramalkan ke depannya ya Sehingga uh, ini adalah 180 Oke okay, kita save ya Di 180 ini baru nanti uh, kita prediksi untuk yang uh, punyanya ya trend ya asli ya Y asli Kemudian Uh, kita simpan ya aslinya yaitu menggunakan data X kemudian kalau ini adalah yang sebelum di scale dan ini adalah yang sudah di scale yaitu menggunakan data XX ya kemudian uh, saya rani saja y ya, aslinya saya rani y train dan x train -nya. nah di sini kita bedakan antara x dan y train sehingga nanti dimensi dari x train itu adalah 100 80 dikalikan 3, dimana kita tahu 180 itu adalah e, 3 data awal, ya. Kemudian kita bisa saja merani ini, ya. Di kita tahu nanti e, batas bawah dari peramalannya adalah indeksnya adalah e, entry plus satu, yaitu 181. Kemudian sampai dengan Uh, hasil akhirnya yaitu enroll dari x. enro dari x itu adalah 190 tadi. Kemudian y ya aslinya kita bisa tahu bahwa y ya aslinya nanti hasilnya adalah Asli underscore test ya karena kita sudah masuk ke test. Ada 10 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dari situ baru kita nanti ke uh, dimensi dari testnya. Ya, dimensi dari tesnya x testnya, sorry, x testnya belum saya running. Oke, okay, berarti dimensi dari x testnya adalah 10 kali 3. Tapi di 10 kali 3 ini dia uh, enak sekali karena apa? Uh, 10 kali 3 ini adalah uh, berdasarkan data yang asli. Padahal sebenarnya kita kalau di testing itu maunya adalah tidak menggunakan data yang asli, ya sehingga nanti kita akan cutting dulu untuk yang sampai dengan uh, x-nya. X-nya kita tidak akan menggunakan punyanya x test ini, tapi kita akan menggunakan yang lainnya ya. Kemudian uh, untuk melatih model, kita menggunakan aktifkan terlebih dahulu library-nya. Kemudian kita fit el-nya. Jadi di sini extreme dan y nya ada. Size ini menunjukkan adalah banyaknya hidden neuron di uh, lapis tersembunyi pertama itu ada dua sedangkan di hidden neuron lapis kedua itu neuronnya ada dua dengan maksimal uh, iterasinya adalah 1000 kemudian kita beri summary nah di summary ini merupakan ya hasil dari runningan Elman dimana kita bisa tahu di runningannya Elman ini Uh, seperti gambarnya ada di samping ini ya. Nah uh, untuk uh, dia neuron pertama itu merupakan input pertama. Jadi di sini akan saya ter, uh, saya besarkan terlebih dahulu ya. Nah untuk neuron pertama itu adalah input pertama, neuron kedua itu adalah input dua, neuron ketiga adalah input ketiga, kemudian uh, neuron keempat itu adalah hidden neuron. Uh, hidden neuron pada lapis 1 yaitu neuron ke 1 dan neuron ke 2 kemudian 6 itu pada hidden lap atau lapis tersembunyi kedua yaitu neuronnya 1 dan neuron ke 2 kemudian 8 itu adalah output oleh karena itu disini gambar saya 8 itu adalah output ya. jadi tadi 1, 2, 3 input 4, 5 pada lapis Uh, tersembunyi pertama 67 pada lapis tersembunyi kedua, kemudian 8 itu adalah output. Kemudian 910 uh, 9 10 itu adalah konteks pada lapis tersembunyi 1, 9 10 ya ada di sini 9 10, kemudian 11 12-nya adalah uh, lapis tersembunyi ada 2. Yaitu ini, 11 12 ya di mana nanti di sini ya. Uh, connection definition section. Nah, di sini ada weight Dari target 4 uh, akan saya geser tak biar saya perlihatkan sedikit. Nah, enggak bisa. Oke, okay, pada target 4 itu source weight-nya 109321. Berarti target 4 ini dia dari 10 9 ya 10 9 ini adalah 10 9 kemudian 3 2, 1. 3, 2 1 ini jadi ini masuk semua ke sini sudah kelihatan ya bahwa nanti kalau misalkan dari e, konteks 10 itu kan konteks 11 konteks 11 di sini keempat itu adalah sebesar 0,52147 sedangkan konteks 12 ini keempat ya itu bobotnya adalah 1,5837 begitu pula untuk seterusnya sampai dengan target ke-12 itu dari uh, target 12 target 12 target 12 oh sorry berarti ini kurang ya ada panah lagi di mana ada target 12 ke uh, 12 juga berarti ada loopingannya berarti 12 ke 12 ini ada loopingan sudah modifikasi ya ada modifikasi di situ uh, baik untuk yang 9, 10, 11, 12 yang ada modifikasinya karena dia uh, berarti elemen yang ada di R adalah sudah elman yang sudah dimodifikasi kemudian uh, setelahnya kita akan mengevaluasi kinerja model yaitu hasil dari prediksi menggunakan Elman Neuron. Nah ini adalah hasilnya bisa kita lihat dari prediksi uh, prediksi satu underscore train. Ini adalah yang belum di scale di unscale ya karena ini adalah hasil prediksi berarti kita perlu mengunscale terlebih dahulu. Kita aktif kan fungsinya yang telah kita buat, kemudian kita lakukan unscale. Ya, unscale adalah nilai dari maksimal dan minimal data yang sebelumnya. Hasil y topi satu underscore train itu adalah sudah hasil yang unscale. Oleh karena itu kita bandingkan dengan punyanya yang asli, yaitu uh, korelasi dari y asli dan y topinya dengan uh, komanya itu adalah cuma 5 saja. Oh, sorry. Oke, okay, jadi korelasinya adalah minus 0,98876 berarti uh, korelasi antara data tren, uh, data asli dan data hasil uh, prediksi itu cukup dekat. Kemudian saya akan menghitung RMSE-nya. Oke, okay, RMSE-nya adalah sebesar ini. 4609,985. Jadi cukup besar kalau menurut saya. Ya, kemudian untuk uh, langkah 4 ya itu adalah mengevaluasi kinerja model di mana dia adalah melihat dari uh, trainingnya. Sedangkan dalam uh, menilai performa set pengujian itu kita melihat data testingnya. Oleh karena itu uh, kita simpan terlebih dahulu ya kita simpan terlebih dahulu ya asli tesnya ya. Ya, asli tes itu adalah pada 194 sampai dengan 202 data dari data 1. Data 1 itu adalah data yang belum di belum di scale dan dia belum diberi lag atau belum diturunkan sama sekali. Oleh karena itu, derajatnya ada oleh karena itu row adalah 194 sampai 202. Kemudian kita akan prediksi 9 atau 10 ya, di mana nanti di sini um, kita ambil data yang ya asli saja. Ya, uh, saya akan modifikasi terlebih dahulu. Se Jadi untuk uh, menilai performa set pengujian itu kita menganggap bahwa benar-benar data yang awalnya yaitu 100 pada row 194 sampai 202 itu benar-benar tidak -benar ada ya sehingga uh, kita simpan dulu dia di sini ya yaitu y ya, asli underscore test kemudian uh, ini adalah sebanyak 9 sehingga n prediksi kita adalah 9 kemudian saya save datanya tadi tanpa menggunakan 194 sampai dengan 202 ya Kemudian saya hitung lengnya yaitu 9 tadi berarti nanti di sini um, ya topi satu tes ya itu inisialisasi saja. Saya running dulu sebelum masuk ke for ya. Setelah itu uh, di for itu adalah 1 sampai 9 jadi sebanyak n prediksinya kita kemudian nanti saya bikin batasnya yang baru jadi di sini NB itu adalah satu batas di mana nanti di batasnya ini dia merupakan pengurangan dari yang sebelumnya. Jadi karena dia adalah data ke yang terakhir itu kan data punyanya ke 193. Oleh karena itu kita akan mengisi 194. Karena di X baru A-nya itu adalah A itu kan terakhir yaitu 193. Berarti nanti di sini NB itu adalah 194 ya. NB itu adalah A, 193 ditambah I. I-nya 1 berarti 194. Sudah betul ya. Kemudian T minus 1. Berarti NB minus 1. T minus 4. Karena ini lag-nya ya. 1, 4, dan 12. Berarti NB minus 1, minus 4, dan uh, minus 12. Kita ambil dari yang data yang benar-benar belum di scale. Kemudian kita scale menggunakan max dan min yang sudah ada pada data training. Oleh karena itu di sini dia menggunakan fungsi yang sama yaitu range data kemudian x test ini. Kemudian kita akan melakukan prediksi menggunakan model yang sudah kita simpan yaitu fit. Kemudian x-nya adalah punyanya x test yang sudah di scale. Setelah itu, kita akan mendapatkan y topinya ya. Kita masukkan ke dalam i. Karena yang harus dari satu terlebih dahulu. Kita masukkan ke i di mana harus di unscale dari hasil prediksi dengan nilai max dan min yang sesuai dengan data training. Kemudian, kita juga simpan uh, hasil dari unscale tersebut ke dalam x yang baru karena dia kan sudah scale. Jadi eh, niatnya ini tuh adalah di yang x baru itu kita masukkan data hasil prediksinya kita. Jadi di 194 yang nanti akan digunakan pada eh, waktu NB-nya 195 itu adalah 194 yang hasil prediksinya kita. Jadi kita benar-benar tidak tahu eh tidak tahu data 194 yang sebenarnya. Oleh karena itu kita prediksi dan kita replace. Oleh karena itu nanti dia akan dipanggil lagi lah di sini. Ya. Dan seterusnya. Begitu pula seterusnya untuk ke algoritma yang ini kita akan running. Kemudian ye, hasilnya akan saya lihat saya perlihatkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi sudah ada 9 ya. Kemudian sesuai dengan uh, prediksinya kita, kemudian kita akan uh, menghitung roundnya ya. Round ini untuk korelasi data testing, yaitu sekitar 0,31698 dan RMSE data testingnya adalah 215. Di sini jika kita bandingkan dengan punyanya si uh, korelasi data training yaitu 0,9 ya. Kemudian ini adalah RMSE yang training. Jadi kalau kita cek korelasi antara data training dan testing lebih besar pada data training yaitu mendekati 1 atau 0,98. Sedangkan untuk yang data testing itu tidak berkorelasi karena dia 0, tiga uh, kurang dari 0,5. Sedangkan kalau dilihat dari RMSE, RMSE dari data testing lebih besar daripada data training, eh, lebih kecil daripada data training. Hal ini menunjukkan bahwa uh, akurasi pada akurasi pada performa set pengujian cukup bagus dibandingkan uh, kinerja model itu sendiri. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Sekian dulu untuk video mengenai model jaringan saraf tiruan terutama pada model Elman. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.